Ya oke dulurku ya, ini penampilan Strom setelah dilebarkan ya, setelah dibentangkan ataupun dibeber sih ya. Penampilannya dari belakang seperti ini ya, atau tepatnya dari depan truk ya, belakangnya son. Nah itu nanti kalau jalan kurang lebih seperti ini dulur ya, penampilannya seperti ini. Jadi untuk yang bagian belakang ini itu ada safety-nya sekitar 3 ya. 3 safety. Yang 2 itu besi penyangga ya, yang ada bautnya yaitu yang ini dulur ya. Yang di atasnya hidrolik itu ada 2 besi penyangga untuk safety supaya lebih aman saat pada saat menanjak dulur ya. Terus untuk yang atas itu juga safety juga ya. Untuk nahan beban yang atas ini ada safety di situ Pak Hendri pakai wire ya, ataupun apa namanya? Tali tampar lur ya. Tampar sing teko besi lur, jenenge kan wire to ya. Untuk gensetnya sendiri di sini 100 ya. Ini yang 100 kVA. Ini murid-murid PKL-nya Pak Hendri ya. Ada cowok, ada cewek juga lur, muridnya PKL Pak Hendri ya. Itu yang pakai baju merah sama baju abu-abu itu. Itu anak PKL, ada 11 lur ya, ada 11 anak PKL di sini. Tampil dari belakang lor ya. Kalau tampil dari belakang ini, kalau kita hitung subwoofernya, boxnya cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 box aja lor ya. Tapi untuk yang itu, yang satu box model panjang itu isinya 10 speaker. Ya dulur, kilas tadi kalau dulur-dulur tuh penasaran tampilan dari depan dan dari belakang. Ini mau ditutup lur, karena untuk mengerjakan apa, memasang speaker itu nanti makin siang makin panas, jadi perlu lindung ya supaya nggak kepanasan. Dulur tuh ya, demikian tadi untuk penampilan Strom dari belakang sama dari depan. Ini jangan dulu ya, sini ya. Siap, Pak. Oke dulurku ya, itu tadi sekedar info ya untuk penampilannya Strom setelah nanti jadi kayak apa ya. Jadi untuk prediksinya seperti itu dulur, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk jalannya ini minimal kalau los itu nanti kan 8 meter lur ya, sekitar 8 meter. Soalnya sama Pak Hendri itu yang samping nanti mau ditambahi lagi yang 21 in blot. Untuk yang samping kiri kanan nggak tahu ditambahnya berapa, tapi yang jelas ini nanti masih mau diperlebar lagi dengan ditambah speaker ya kiri kanannya. Telur ya, itu tadi info tambahan aja telur ya dari Strom. Nanti perkiraan jalannya karnaval seperti apa,
kalau tampak dari depan dan dari belakang ya. Oke dulurku, makasih, kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.